Jaya Lite adalah developer ternama di selatan Surabaya. Sebagai anak usaha dari PT Jaya Real Property, PT Jaya Land mulai didirikan tahun 1970 dengan total land bank hingga 600 hektar. Pengembangan utama PT Jaya Land yaitu Puri Surya Jaya. Selain itu, PT Jaya Land juga memiliki banyak pengembangan satelit, diantaranya Jaya Harmoni, Green Surya, dan Surya Breeze. Nilai investasi selalu menjadi daya tarik produk-produk yang dikembangkan PT Jaya Land, karena lokasi pengembangannya memiliki rencana peningkatan infrastruktur jangka panjang yang menjanjikan, seperti segera beroperasinya frontage road Waru Buduran, jalan lingkar timur yang terkoneksi dengan MER, serta rencana adanya interchange exit tol Kelopo 10. Saat ini, PT Jaya Land kembali membuka kesempatan emas memiliki hunian yang bernilai investasi tinggi di distrik Surya Breeze. Surya Breeze dikenal sebagai Most Wanted Residential karena track record launching yang selalu sold out 100%. Dengan konsep pengembangan kawasan terbaik di kelasnya, PT Jaya Land mempersembahkan The Most Premium Cluster in Surya Breeze. Surya Breeze The Garden. Surya Breeze The Garden hadir dengan 3 kelebihan, yaitu easy access, new concept, new home. Lokasi Surya Breeze yang terletak hanya 5 menit dari Puri Surya Jaya dan multi akses merupakan emas terpendam. Sebab saat ini, akses utara yaitu Main Entry Point District Surya Breeze yang berada di Jalan Raya Sukodono akan segera dapat dilalui melalui traffic light Gedangan. Serta hanya perlu waktu 5 menit menuju Bandara Internasional Juanda dan 10 menit menuju kota Surabaya. Sebuah perumahan strategis dan bernilai investasi tinggi. Surya Breeze dikembangkan dengan konsep Green Township Development, di mana terdapat perpaduan yang harmonis antara nature serta healthy living. Dengan kawasan hijau yang luas, Surya Breeze nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang premium, di antaranya Bug Commercial, Riverwalk, Clubhouse, Food Corner, Public Clinic, Modern Market, Digital City Forest, Multi-Purpose Hall, Prehouse, dan Shop House. Selain itu, saat ini Surya Breeze The Garden juga memiliki spesifikasi utilitas kawasan premium, di antaranya listrik underground, close drainage, serta air PDAM, sebuah hunian idaman yang nyaman bagi keluarga muda. Surya Breeze The Garden merupakan mahakarya terbaik tahun ini, sebab dengan harga mulai 500 jutaan saja, klaster ini dilengkapi dengan mixed-use garden yang di dalamnya terdapat basketball court 3-on-3, thematic garden, children playground, outdoor gym, dan private garden. Selain itu, Surya Breeze The Garden memiliki jogging track dengan jalur terpanjang hingga 1 km. Tipe-tipe rumah di Surya Breeze The Garden didesain dengan arsitektur industrial Skandinavia. Ditawarkan dalam 3 tipe. Tipe lila dengan luas bangunan 36 dan luas tanah 72. Tipe Daisy dengan luas bangunan 38 dan luas tanah 90. Tipe Azalea dengan luas bangunan 53 dan luas tanah 90. Potensi kenaikan nilai investasi di Surya Breeze sudah terbukti. Pada 2018 lalu, tipe Warm dengan luas bangunan 41 dan luas tanah 90 yang dibuka dengan harga 380 jutaan rupiah sudah naik menjadi 600 jutaan rupiah di tahun 2022 ini. Return on investment mencapai 55% hanya dalam waktu 4 tahun. Sebuah kenaikan investasi yang menjanjikan. Surya Breeze The Garden akan mengakomodir kebutuhan keluarga akan sebuah hunian yang nyaman, sehat, dan bernilai investasi tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Segera wujudkan mimpi Anda
memiliki hunian di Surya Breeze The Garden karena unitnya terbatas. Surya Breeze The Garden, your best investment in 2022.